Episod demi episod yang dihidangkan kepada anda sedikit sebanyak mengajar kita erti kepayahan mereka yang mencari rezeki di malam hari. Detik 12 Malam kali ini akan membawa kita kepada pengalaman pekerjaan mereka yang berkulit putih. Ia sedikit berbeza kerana mungkin dianggap mudah bagi sesetengah masyarakat dan ianya hanya memerlukan skill komunikasi yang baik bagi menjalankan tugasan mereka. Saya Saiful Azmi Jamsari, Detik 12 Malam. Dalam masa yang sama, ada dua tiga oranglah pekerja yang sekali kerja dengan saya pun tak dia orang boleh tak perasan, cuma saya seorang je yang perasan. Bila saya tanya dia orang kata mungkin hayalan saya. Mencari rezeki di Kota Raya bukan sesuatu yang mudah pada zaman ini, lebih-lebih lagi bagi mereka yang baru saja tamat pengajian. Mungkin inilah salah satu sebab mereka memilih kerjaya sebegini. Pusat panggilan yang menempatkan pegawai-pegawai khidmat pelanggan antara syarikat terbanyak menawarkan pekerjaan kepada mereka yang ingin mencari rezeki untuk menyara kehidupan seharian. Setiap langkah mereka dipenuhi harapan walaupun terpaksa bekerja di waktu malam. Perjalanan kehidupan mereka hanya mereka sahaja yang tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu yarakum. Sesungguhnya dia, golongan jin itu, dapat melihat kamu, melihat kita semua. Tapi kita pula, la tarawnahum. Kita pula tak dapat nak melihat golongan jin ini. Tak mustahil kalau jin tu nak menampakkan diri dia kepada kita. Itu tak mustahil. Jadi kena sangat berhati-hati sebab dia bertujuan. Kadang-kadang dia nak menampakkan diri dia tu adalah untuk nak menakut-nakutkan kita atau dia tak suka kita berada di kawasan situ. Maka banyakkan berhati-hati dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Walaupun bekerja dalam bangunan yang selesa dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, mereka juga tidak dapat lari daripada pengalaman-pengalaman seram semasa menjalankan tugas. Tidak semua daripada kita yang mungkin dapat mengharungi detik-detik misteri seperti ini. Namun, inilah lumrah yang perlu dihadapi sepanjang bertugas sebagai pegawai khidmat pelanggan yang berhubung dengan orang awam. Tiba-tiba saya nampak satu kelibat seorang perempuan, tapi dia tak berdiri satu tempat. Tiba-tiba saya nampak kawan saya ada lagi kat situ. Baru je saya nampak dia keluar lagi, tiba saya nampak dia duduk kat meja. Menyingkap pengalaman yang pernah dilalui mereka ini, ia seringkali menjadi tanda tanya sama ada benarkah kejadian ini berlaku di tempat mereka bekerja. Kadangkala ia tidak boleh diterima akal waras, tapi itulah hakikatnya. Ikuti kisah pengalaman mereka ini dan biar anda sendiri saksikan kebenarannya. Saya Siti Zulaika binti Zainuddin, berasal daripada Alustar, Kedah. Saya baru saja bekerja sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan lebih kurang 9 bulan. Paling tak best kerja kat sini masa kerja shift malam lah. Sebab macam-macamlah pengalaman yang saya dapat kat masa saya kerja shift malam. Ada satu malam tu saya sedang bercakap dengan customer, tiba-tiba saya terdengar suara yang peliklah yang tak pernah saya dengar sebelum ni. Kebetulan malam tu saya seorang yang kerja shift malam sebagai saya seorang perempuan yang kerja dekat situ, yang lain semua lelaki sebab malam tu malam minggu. So tak ramai yang bekerja, hanya beberapa pegawai saja yang bekerja, tapi saya seorang saja yang perempuan, yang lain semua lelaki.
Lepas saya habis cakap dengan customer tu, saya terus pergi ke pantry untuk buat air. Masa saya pergi ke pantry tu, saya terdengar lagi suara perempuan tengah ketawa macam mengilai-ngilai. Kebetulan sebelah pantry tu kawasan orang merokok. So ada dua oranglah yang pegawai yang tengah merokok, lelaki yang tengah merokok dekat situ. Saya pun tanyalah dekat dua pegawai tu, ada tak terdengar suara yang saya dengar sebentar tadi. Tapi mereka kata tak ada. Dalam saya tengah bercakap dengan dua pegawai tu, tiba-tiba saya nampak satu kelibat seorang perempuan berdekatan dengan area kawasan merokok tu. Perempuan tu sedang mengendong sesuatu macam baby, macam baby. Sekali lalu. Lepas tu saya tergamam, saya panik. Lepas tu cawan yang saya pegang tu terus jatuh. Dua orang pekerja tadi terus meluru ke saya dan tanya apa yang sedang berlaku. Saya pun ceritalah daripada mula saya dengar suara perempuan mengilai sampailah saya ternampak kelibat perempuan yang sedang mengendong bayi. Pengalaman untuk second experience ada hari yang lain lah, bukan hari yang sama, tapi selanglah time saya shift malam juga. Saya sedang bercakap dengan seorang customer daripada Indonesia. Mata saya fokus pada meja depan saya. Tiba-tiba saya nampak macam satu makhluk berbungkus macam pocong. Tapi dia tak berdiri satu tempat. Dia sekejap pergi ke tempat lain and then tiba-tiba pergi ke tempat lain and then hilang macam gitu saja. Beberapa tempat yang lain. Dalam masa yang sama, ada dua tiga oranglah pekerja yang sekali kerja dengan saya pun tak, dia orang boleh tak perasan, cuma saya seorang je yang perasan. Bila saya tanya dia orang kata mungkin hayalan saya. Saya tak pastilah benda ni, tapi itulah pengalaman saya sepanjang saya kerja dekat sini. Nama saya Badrul Madli. Berasal daripada Keramat. Saya bekerja dekat syarikat call center tu yang terdekat lah di sekitar KL ni dalam lebih kurang 1.5 tahun. Pengalaman yang saya tak dapat lupakan lah adalah pengalaman yang seram sikit lah. Memang saya pernah lah hadapi dekat sepanjang saya bekerja di syarikat tu. Nak jadikan cerita, satu hari saya ditugaskan bekerja di sebelah malam daripada pukul 12.30 malam sampai subuh. Subuh pagi lah. Orang bang tu baru saya habis. Dalam keadaan tu macam sunyi sangat lah. Seperti sekarang ni memang sunyi. Pekerja, pegawai semuanya balik sebelum saya. Satu persatu. Saya banyak pelanggan, so saya terpaksa lah habiskan apa yang ada. Sampailah saya tertengok lah satu kawan saya, rakan sekerja saya lah, duduk sebelah saya tu, sebelah tu meja. Saya nampak dia balik keluar dari pintu ofis. Saya nampak masa tu saya tengah job call. Lepas tu saya rasa lah saya seorang je dalam ofis. Memang saya seorang je lah. Sedang saya sibuk lah main panggilan daripada pelanggan tu. Saya buat macam main putar-putar kursi kan. Menghadap kepada kawan saya yang dekat sebelah tu, satu meja tu. Tiba-tiba saya ternampak kawan saya ada lagi kat situ. Baru je saya nampak dia keluar lagi, tiba saya nampak dia dekat meja. Posisi dia macam saya lah, tengah pegang telefon, tengah macam cakap lah, macam tak ada apa-apa yang ni kan. So saya terkejut lah kan. Saya terfikir sekejap, saya macam hilang tumpuan lah. Tak tahu apa kan, macam saya tengah telefon tapi saya tak melayan pelanggan tu kan. Jadi saya lost. Lepas tu saya rasa macam memang lost sangat. Memang tak boleh buat apa. Saya macam nak mencari kan minyak wangi tu, bau tu daripada mana. Dan lepas macam
minit-minit kan, tu baru tu hilang. Mata saya ni tumpu pula kat rakan saya tadi tu, dia sebelah saya tu. Tengok, eh, dia ada lagi. Kan? Macam biasalah, tengah telefon dan semua kan. Lepas tu saya pandang sebelah tempat dia, saya pandang sana pula, eh, hilang. Kan? Baru hilang, dia pun hilang. So, saya pun macam langsunglah tak tahu nak buat apa kan. Tak tu kira macam lost sangatlah, lagi lost dua kali lah kira ganda kan. Saya tersedar balik tu bila saya punya pelanggan dia marah-marah saja. Eh, kenapa tak jawab lagi ya? Dia sebab saya dah tengah lost kan. Lepas tu saya layanlah balik kan. Dah habis saya ni tak gagal telefon semua. Saya dah fikirlah, saya apa yang terjadi tadi. Betul ke aku nampak dia kan? Untuk membuktikan saya ni tak gila, saya call lah balik kawan saya yang saya nampak tu, tanya dekat mana. Dia kata dah sampai rumah. Kan, lepas tu saya tanya lagi, ada patah balik tak tadi? Kopis. Ada ambil benda-benda kan? Kata, eh mana ada, aku patut balik lah, dia kata kan. So, saya pun lepas je dengan jawapan tu, saya rasa macam, eh takut sangat ni. Kan, saya tertanya lah pada diri saya sendiri lah. Siapa yang saya nampak ni? Paparan penceritaan mereka ini ternyata memberi pendedahan kepada kita tentang kewujudan makhluk halus. Pengalaman mereka ini bukanlah bertujuan untuk mengganggu fikiran serta menakutkan perasaan anda. Dan janganlah dipertikaikan apa yang mereka lalui, kerana mungkin suatu hari nanti anda sendiri yang akan merasainya. Okay, sekarang ni untuk episod ini saya akan menjalankan tugas sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan. Wow! Okey. Okey, sekarang ni untuk episod ini saya akan menjalankan tugas sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan yang akan memulakan tugas sekarang ni jam 2 pagi. Okey, jam 2 pagi. Dan saya akan cuba menjawab beberapa panggilan dan kita akan saksikan dan kita akan tunggu sama ada adakah berlaku perkara yang mungkin agak misteri daripada pengalaman yang saya lalui. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, yakni Allah Taala. Dan mungkin ada orang kata, kenapa jin, Allah Taala cipta jin ni? Sebab Allah nak uji keimanan kita. Allah nak uji kekuatan kita sebagai manusia. Okey, agaknya beginilah situasi mereka yang bertugas sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan. Apa yang perlu ada adalah headphone dan juga mungkin data-data yang perlu direkodkan dan juga telefon tunjuk panggilan. Daripada pemerhatian saya, tak ada apa-apa yang pelik daripada lokasi yang telah dipilih ini. Cuma apabila kita berada seorang diri, ianya sedikit berbeza kerana ialah dalam keadaan waktu malam begini, tak banyak yang kita boleh lakukan selain menunggu saja apa yang mungkin akan berlaku. Apa nak buat ni? Kalau tak ada panggilan, sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan, apa yang dia akan buat? Allah bagi kelebihan kepada jin, antaranya ialah dia boleh menyamar, boleh mengubah bentuk. Dan dia juga boleh tiru suara orang-orang yang kita selalu berhubung. Dia boleh bercakap melalui telefon,
dan kita ingat kawan kita rupanya bila pergi tempat tu rupanya tak ada pun kawan kita di situ sebab dia boleh berubah suara ikut macam suara kawan kita. Apa tujuan ni? Sebab dia nak menyesatkan manusia. Jin yang jahat ini tujuan dia ialah untuk nak menyesatkan manusia. Dia boleh buat apa saja kerana Allah bagi kelebihan pada dia untuk nak menguji kita di kalangan manusia. Bukan tugas ni gila, tempat tu memang gila. Tempat tu memang menggerunkan. Saya tak dapat bayangkan macam mana bunyi tirai yang diusik satu persatu, kemudian tiba-tiba bingkai gambar yang dilekatkan di dinding, yang digantungkan di dinding, jatuh. Mungkin saya boleh lihat keadaan di sekeliling ini sama ada bagaimana agaknya persekitaran pejabat ini. Bosan juga duduk di tempat ini. Apa bunyi itu? Wow! Anda menyaksikan sendiri bingkai gambar tu jatuh secara tiba-tiba. Saya tak pasti sama ada anda menyaksikan sendiri ataupun anda juga menyaksikan, anda turut menyaksikan kejadian yang baru berlaku. Gambar yang tergantung tiba-tiba terjatuh. Kemuncaknya apabila saya tak dapat menahan untuk membuang air kecil dan pergi ke tandas, dan semasa nak ke tandas tu pun dah tergerak dah hati nak tak nak pergi sebab gelap sangat kan. Kalau sama sekali kita berada di kawasan gelap itu memang kawasan yang dia berada dan tak mustahil dia sedang perhatikan kita. Saya tak pasti sama ada kerjaya ini merupakan satu kerjaya yang mencabar ataupun tempat ini yang menjadi punca kepada segala perkara-perkara misteri tersebut berlaku. Saya harus mengalah dengan tugasan ini. Rasa nak terkencing. Tapi nak pergi ke tandas gelap pula. Kencing pula. Oi. Tandas macam gelap eh. Gelap pula tandas ni. Tak apalah. Lembaga berbaju putih, berambut panjang.